sini masih rame, nanti masih tengah-tengah tak ada warung ya, tak ada warung, tak ada pedagang tahu ya. Di tengah-tengah itu sawah. Cuman aman, tak ada begal, tak ada Madura itu tak ada begal, gak ada begal di Madura. Aman sejahtera. Masuki sawah-sawah tanpa ada rumah, tanpa ada warung ya. Habis ini kecepatan harus ditingkatkan, harus dinaikkan ya. Anginnya kencang banget. Lihat spion kanan dan kiri, takutnya ada yang ngikutin dari belakang, bahaya juga. Ini karena posisi jam 12 malam, di tengah-tengah jalan Suramadu, sisi Madura, jam 12 malam, kondisi sepi banget. Harus lihat spion kanan dan kiri, mengantisipasi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kondisi sepi banget, paling yang lewat truk sama kendaraan pribadi, motor jarang. Ini masih jauh
menuju lampu merah terakhir dari Suramadu. Kondisi sudah berkabut jam 12 lebih. Jalannya berkabut. Sepi banget. Masih jauh, masih gelap di depan. Spionnya dilihat kanan kiri. Sesekali noleh. Gelap banget, ini sawah. Nah, di samping udah mulai ada warung, ada rumah. Hati udah lega. Cuman makin sepi makin kesini. Ya elah, makin gak ada kendaraan. Masih jauh. Masih jauh. Jalannya beneran kagak enak. Truk dua, truk semua. Gak ada motor. Motor itu mau ke Surabaya. Jalannya berkabut. Cuaca dingin banget ini. Ya, ya. Gelap. Jalannya ya, wow. Udah nyampe. Udah pelan aja karena udah mau nyampe di lampu merah terakhir. Ini beneran berkabut. Embun, embun, embun. Embun pagi, embun pagi. Enak. Ini lampu merah terakhir ke kiri ke Bangkalan, ke kanan ke arah Samang, Pamekasan dan Sumenep. Wih, goblok, goblok. Kebanyakan orang goblok zaman sekarang.